Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Yes Channel. Kali ini kita bakalan nge-review mie yang legenda, pedesnya pol, terus yang penting yang selera pedas. Apalagi kalau bukan Samyang. Kita bakalan nge-review Samyang berbentuk cup. Biasanya Samyang yang bungkus plastik biasa ya. Kata orang sih ini lebih pedas dari Samyang biasanya. Tapi bukan hanya mie Samyang aja kita coba. Kita bakalan akan menambah menu yang spesial. Apalagi yuk kita lihat. Udah saya kasih bumbu. Tapi ada yang lebih spesial lagi, mie Samyang pakai rendang. Kali ini kita bakalan campur Samyang tadi, mie Samyang cup tadi dengan rendang. Rasanya apa ya? Yuk kita coba. Ini rendang, ini bukan rendang daging, tapi ini rendang paru, parunya sapi. Saya lebih suka dengan rendang paru daripada rendang daging. Kita campur dengan Samyang. Kalian juga boleh coba mie Samyangnya dicampur dengan bahan yang lain atau lauk yang lain juga oke. Masih panas ya. Rendang. Kata orang, Samyang yang cup ini lebih pedas dari Samyang mie biasanya. Tapi kalau menurut aku, kurang pedas sih Samyangnya. Tapi bisa dibilang sama deh sama mie Samyang yang biasa, yang kayak dulu. Teman-teman juga bisa nyoba Samyang yang lainnya. Kata sih ada Samyang rasa yang lain gitu, tapi kok belum ketemu Samyang selain ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa komen rasa Samyang selain ini gitu. Oke. Mulai pedas ya. Tapi nggak sepedas yang Samyang dulu ya. Satu lagi. Samyang. Kemarin ini sempat beredar info atau hoax atau apapun. Samyang itu bilangnya nggak halal. Tapi sekarang udah ada izin dari MUI-nya. Udah ada halalnya. Jadi Samyang udah bisa kita konsumsi buat umat muslim semuanya. Habis tarawih, lapar lagi kan? Makan Samyang. Kasih rendang, kasih lauk apapun. Oke? Oke teman-teman, semuanya udah habis. Samyang udah habis. Rendangnya juga udah habis, semuanya enak. Mau ngebahas reviewnya sedikit, Samyang cup itu rasanya masih sama dengan Samyang yang biasanya. Katanya sih lebih pedas dari Samyang yang dulu, tapi menurut aku masih sama kok Samyang yang dulu sama Samyang sekarang yang berupa cup. Masih tetap sama, pedasnya masih sama, rasanya masih sama. Tapi kali ini aku nambahin sedikit rendang. Rendang khas Padang, tapi bukan rendang daging ya, tapi rendang paru. Buat
nambahin lauknya atau bisa dibilang nambahin toppingnya biar makanannya lebih enak. Jadi nilainya, kalau aku bilang nilainya Samyang masih sama kok sama yang dulu, 8 deh, 8 buat Samyang kali ini, Samyang Cup kali ini. Videonya cukup sampai di sini aja. Kita bakalan nge-review makanan yang lainnya. Kita bakalan menambah makanan lainnya. Tetap, kita akan tetap mereview makanan-makanan yang pedas, ditambah dengan makanan-makanan khas Minang atau khas Padang lainnya. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan selamat sholat tarawih. Dadah. Ada satu lagi, jangan lupa subscribe, tekan lonceng cintanya, lonceng cinta ya, biar tahu video terbarunya. Terus jangan lupa di like, komen, kirim ke semua aplikasi media sosial kamu, sebarkan ke teman-teman kamu video yang paling menarik. Oke, dadah. Assalamualaikum.